Jenis toko berdasarkan peranannya pada cerpen. Toko yaitu meliputi orang atau karakter yang ditampilkan dalam cerpen. Toko dalam unsur intrinsik cerpen dibagi menjadi tiga karakter, yaitu toko protagonis adalah toko utama pada cerita. Toko antagonis adalah toko penentang atau lawan dari toko utama. Toko tritagonis adalah penengah dari toko utama dan toko lawan. Toko figurana adalah toko dalam cerpen yang menjadi toko pembantu dan memberi warna pada cerita.